Angkatan Laut Amerika Serikat melemparkan kritikan tajam atas latihan militer Iran yang terjadi di sepanjang jalur maritim di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Angkatan Laut AS mengatakan bahwa mereka sedang memantau latihan itu dengan cermat. Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Laut AS menyebut bahwa latihan perang, yang turut melibatkan tiruan kapal induk AS, sebagai upaya Iran untuk mengintimidasi dan memaksa tanpa mengklarifikasi siapa atau untuk tujuan apa. Kami menyadari latihan Iran yang melibatkan serangan terhadap tiruan kapal yang mirip dengan kapal induk tak bergerak, ucap juru bicara armada kelima AS, Rebecca Rebari, seperti dilansir Sputnik. Kami selalu waspada terhadap jenis perilaku yang tidak bertanggung jawab dan gegabah oleh Iran di sekitar saluran air internasional yang sibuk, sambungnya. Dia juga mencatat bahwa meskipun latihan perang dilakukan di dekat jalur maritim utama, termasuk Selat Hormuz, yang bertanggung jawab atas sebagian besar pengiriman minyak global, operasi kapal-kapal komersial belum terganggu. Dia menambahkan bahwa operasi koalisi maritim internasional juga tidak terpengaruh. Meskipun mengkritik latihan Iran, AS jarang memperhatikan peringatan Teheran bahwa operasi maritim Amerika di Teluk mengancam stabilitas kawasan. Sementara AS membenarkan kehadiran militernya di Teluk dengan mengklaim bahwa mereka mempertahankan keamanan perdagangan maritim, Iran berpendapat bahwa negara-negara regional dapat menangani tugas-tugas semacam itu sendiri dan melakukannya dengan lebih baik daripada koalisi yang dipimpin Amerika.